Semua jangan ikut campur. Kalau nggak salah orang ini kan waktu itu mau ketabrak sama Mulan. Terus dia minta ganti rugi kan? Lo berdua, gua tahu. Lo bukan orang kampung Kucrit kan? Kalau lo mau cari masalah jangan di sini. Pergi lo. Eh, dengar ya. Ente berdua kalau ada masalah selesain baik-baik. Jangan pakai kekerasan. Sekarang ane minta lepasin dia. Astagfirullahaladzim, jangan-jangan istrinya disuruh kerja jadi babysitter di tempatnya Mas Darno buat bayar utang-utangnya Mas Parno. Ya, kalau kerjanya benar sih nggak apa-apa lah. Ini kan kasihan istrinya kalau bikin seperti ini. Lebih baik sekarang kita kasih tahu Pak Doni, biar Pak Doni bisa lebih hati-hati. Udah, ya. Ente ini semua pada sujon aja ya. Apalagi kalau nggak ada bukti, hah? Ruben, Intan, gimana? Kalian suka dijagain sama Mbak Ija? Suka, Pak. Sekarang gak mau lagi sama Mbok. Emangnya kenapa? Tadi siang kita dikasih makanan yang asin banget. Iya, asin banget. Sampai kita muntahin. Maaf, Pak. Mbok gak sengaja kok. Mbok, lain kali jangan kayak gitu lagi ya sama anak-anak. Kasian loh anak-anak, masa makan makanan asin. Loh, kenapa gak diangkat? Enggak apa-apa, Pak. Gak penting kok. Oh, alhamdulillah. Oh. Gara-gara si Cupit nih masih boiler nih. Ane jadi begini nih. Astagfirullahaladzim. Assalamualaikum, Pak Haji. Pak Haji. Ini sebagai permintaan. Gara-gara ente tua ane jadi begini tuh, Kak. Udah. Tuh kan, ngap kan? Pak Haji, minum aja dulu nanti napasnya jadi ngeplong. Bener nih? Sini. Ini harus minum pakai air. Enggak usah pakai air. Harus pakai air. Enggak, telan langsung aja. Harus pakai air ini. Biarin aja mau ditelan katanya. Diminum. Enak kan? Obatnya udah beraksi. Iya. Beraksi. Saatnya gue keruk duitnya Pak Doni.
gue cari. Lumayan banget nih, laki gue jadi bisa bayar utang sama temennya. Dari kamar belakang. Allah, istrinya Pak Doni. Sup mana? Sumpah tadi gue ngeliat di situ. Jah, kamu kenapa? Pak, tadi barusan saya ngeliat arwah istri Bapak di situ, Pak. Jah, istri saya udah meninggal dan di rumah ini gak ada apa-apa. Gak beneran, Pak. Barusan saya ngeliat, sumpah. Pak. Lagian malam-malam begini, ngapain kamu di depan kamar Pak Doni? Lo tuh kenapa sih? Emang kenapa kalau gue keluar malam-malam, ha? Gue tadi mau ngambil minum, terus tiba-tiba gue ngeliat arwahnya istrinya Pak Doni. Oh, ngambil air minum, tapi di depan kamar Pak Doni, begitu? Lo tuh ada apa sih ya, ha? Curiga banget sama gue. Kenapa lo nuduh gue mau masuk ke kamarnya Pak Doni? Iya. Jangan asal lo,